Kecamatan Kabupaten Bengkulu Tengah. Dan saat ini kita masih suasananya dalam proses pencairan untuk membagi pada masyarakat di Desa Pondok Kelapa. Hari Sabtu tanggal 14 November 2020 di Kampung Desa Pondok Kelapa. Halo teman-teman, kita saksikan kegiatan kelangsungannya untuk pembagian. Semoga bantuan ini bermanfaat untuk masyarakat di masa pandemi COVID. Lihat di suasana di belakang, suasana pada hari ini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang ini masih ada dua dia. Kita tinggal lagi di belakang saya. Langsung dikawali oleh Pak Barista. Thank you.